Tarik sen. Semongkok. Oke bosku, kita langsung aja tutorial untuk cooking hasena seperti apa prosesnya ya untuk event carnero ini. Pertama kita ngomong sama Ranekal dulu, kita ngomong pilih satu aja sampai dapat lock quest dan dapat tongkat ya. Oke, kalau udah dapat tongkat kita langsung gas ya ke tahap selanjutnya, yaitu bosku cari 10 orang ya, 10 orang yang enggak pakai mas. Bosku use ya, use ke orangnya. Malah masuk ke toko. Use ke orangnya. Nah, ini dia, use ini. Tongkatnya di use ke orang yang enggak pakai topeng ya, yang enggak pakai mas. Nah, orangnya jadi lanun ya. So, use 10 orang ya ataupun 10 kali ya, bosku ya. Oke. Nah. Use aja bosku sampai nanti, sampai dapat panah ya. Kalau udah dapat panah itu tanda selesai ya. Oke. Kita cari lagi yang bisa kita use di mana ya. Kita coba di tempat King Carnero-nya ya. Portal Mars, Portal Maslan ya. Oke, ada orang nih bisa kita use ya bosku ya. Ingat 10 orang ya. Use aja sampai dapat panah ya. Nah, go to Aurora Nickel ya. Jadi kita udah dapat panah bosku ya. Waktunya kita lapor sama Ranekal dulu. Oke. Jadi tahap pertamanya seperti ini ya bosku ya. Ini khusus level 80 baru bisa ya. Oke, bosku ngomong sama Ranekal, bagnya jangan penuh. Nah, kita udah dikasih batu biru ya, bosku ya. Oke. Terus bosku ke tempat yang tadi, Portal Maslan ya. Tempat yang untuk bunuh King Carnero-nya ya. King dombanya. Oke. Nah, habis itu bosku use ini ya, batu biru ini, kristal biru ini di dekat patung ini ya. Oke, use aja bosku. Nah, jadi tugas bosku di sini bunuh King Dombanya ya, bunuh King Dombanya untuk dapatin item one-nya ya. One itemnya itu apa? 3 biji, yaitu cermin. Cermin, batu hijau, sama topeng ya, sama emas. Oke, okay? Jadi 3. Jadi bosku bunuh terus saja King Carnero-nya ya, sampai dapat 3 biji item one dari King Domba ini, yaitu batu hijau, cermin, sama emas ya. Oke, okay? Ini hoki-hokian bosku, jadi harus sabar ya, harus kumpul banyak-banyak stok, harus sering-sering go King Carnero ya untuk kumpulin item one-nya. Oke, okay. Jadi kita nggak beruntung nggak one ya. Jadi bosku pokoknya di sini bunuh King Domba kumpul 3 item, yaitu batu hijau, cermin, sama emas ya. Oke. Okay. Nah, kalau bosku nggak mau via cari begini, bosku bisa teriak nih sama yang go King Carnero di sini. Tanya siapa yang jual one itemnya gitu, bosku bisa beli ya di truck host juga bisa, kalau memang ada yang jual ya beli sama orang juga bisa. Jadi tugas kita ini cari 3 item ya, 3 item one dari King Carnero ini ya. Kita bunuh aja, bunuh King Carnero ini sampai selesai ya. Nanti kalau udah selesai
ada info yang menang tuh siapa ya, dan item yang di won itu apa gitu. Karena di sini kita perlu 3 item ya, cermin, batu hijau sama topeng ya. Item warnya itu di dekat zombie, di dekat domba yang aku hajar ya. Di sini nih. Ya, barang warnya di sini di tempat aku berdiri nih, bosku ya, di samping kanan pohon ya. Item warnya bakalan drop di situ. Oke, itu sisa satu king lagi, siap-siap. Oh, pecah lagi ternyata ya. Oke lah. Ingat ya, jangan injak jamur putihnya ya bosku ya. Semakin bosku injak jamur putihnya, semakin sakit nanti damage-nya ya. Injak satu kali nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu sering ya bosku ya. Kalau terlalu sering, damage-nya makin kuat. Nah bosku bisa lihat Sylvina yang won. Oke, Sylvina yang won. Kita masih nggak won bosku ya. Dia won-nya itu kalau nggak salah emas ya tadi ya. Kurang lihat sih. Jadi kita perlu cari 3 item ya bosku ya. Item one dari King Carnero nya ya, itu batu hijau, cermin, sama emas ya, ataupun topeng gitu. Oke, cara panggilnya gampang. Kalau bosku pertama kan harus quest Ranekal ya, use ke 10 orang yang nggak pakai mas. Nanti udah selesai, bosku ngomong sama NPC Ranekal, bosku bakalan dapat batu biru ini ya, tier of Carnero ya. Ya, tier of Carnero. Nah, tier of Carnero ini bosku use di dekat patungnya ya. Di dekat patungnya ini ya, di use biar king dombanya keluar gitu. Oke, jadi udah ada yang use. Apa-apa nanti kita yang use ya. Oke, pastikan bosku ada hajar ini ya, ada hajar dombanya gitu. Aduh, kena jamur. Jadi pastikan bosku ada hajar dombanya biar bosku tuh bisa ambil item wand sama ambil yang di peti itu ya. Gitu. Kalau nggak hajar ya nggak bisa bosku. Sorry kegeser. Itu si Rogersa itu nginjak jamur ya, harusnya jangan diinjak itu. Dia berdiri di jamur makin lama makin sakit tuh ya kan, damage-nya makin naik, udah 100 lebih ya. Jadi jangan injak jamurnya berkali-kali ya bosku ya. Oke, nah Rogersa menang ya, menang mirror yaitu cermin. Oke, dia won, kita belum ya, kita masih belum won bosku. Nah bosku harus cari item wonnya itu ya. Item wonnya ada 3 macam itu ya, udah sering ku sebutin, kayak cermin, batu hijau, sama emas ya. Bosku kumpul 3 item itu dulu, nanti buat ke dalam tempat King Hesena ya. Itu proses yang harus dilalui bosku. Nah sekarang udah ada yang use lagi. Oke, kita liatin item wonnya ya bosku ya, biar bosku tuh nggak bingung gitu. Jadi wonnya itu siapa aja bisa gitu ya, random. Kalau bosku hoki ya bosku yang won gitu. Bisa juga bosku beli lewat orang-orang yang goking ini, ataupun beli di truck house kalau memang pun ada yang jual gitu ya. Kalau memang ada yang jual. Itu ada yang injak jamur lagi, si Rogersa, si Illusion itu pada injak jamur ya. Buat bosku pastikan jangan injak jamur ya, injak satu kali nggak apa-apa. Wih, Rogersa menang Chargers Mas nih. Nah tuh topeng ya, tuh ya, itu topeng. Orang lain nggak bisa tag, yang won baru bisa tag ya bosku ya, yang won baru bisa tag, tapi cuma waktunya 1 menit. Kalau dalam 1 menit orang yang won nggak tag, ya udah kita bisa tag ya, kita bisa ambil gitu. Oke, berarti udah diambil ya sama yang won.
Nah tadi udah dapat wonton min, orang itu udah wonton min sama won mas ya. Nah sekarang batu hijaunya lagi bosku ya. Harus cari 3 item itu, 3 jenis ya. Dikumpul 3 jenis dulu, kalau udah dapat nanti aku kasih tahu langkah selanjutnya ya. Paling penting kalau lagi hajar King Carnero pastikan jangan injak jamur yang warna putih ya bosku ya. Jamur yang warna putih. Kalau diinjak makin sakit bosku ya damage-nya. Injak satu kali nggak apa-apa, tapi jangan berkali-kali ya. Kalau berkali-kali damage-nya makin naik. Oke, kita kena jamur. Nah, kalau udah 2 kali injak jamur, kenanya tuh jadi gede bosku. Kan awalnya 40 lebih doang ya, 40 lebih doang. Tiba-tiba kita berdiri lama banget gitu kan, jadi 80 gitu. Wih, si Illusion yang menang nih. Kita belum menang bosku. Menang cermin lagi ya. Jadi hoki-hokian bosku. Sabar aja ya. Kumpul 3 item yang tadi aku bilang ya. Oke. Jadi cara untuk cari itemnya seperti ini ya bosku ya. Jangan bingung. Oke, udah nggak ada yang use, kita use ya. Kita yang use, orang udah nggak punya batunya nih. Jadi item wandnya itu di pohon yang sebelah kiri ya bosku ya, di pohon sebelah kiri, dia dropnya di situ. Dan siapa yang wand dan wand apa itemnya, ada ya tulisan di layar HP ya bosku, bisa baca nanti. Itu pada injak jamur, pada main jamur, kena trap jamurnya sakit ya. Tuh ya jamur yang di depan aku, lihat kan. Jamur yang di depan aku itu yang warna putih jamurnya. Nah itu jangan diinjak ya. Injak satu kali sih nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sering ya. Jadi semakin diinjak semakin sakit gitu bosku ya, damage-nya. Oke, si Oli yang menang. Jadi gitu bosku, cari item wandnya ya. Gua saranin kal dapat batu biru ini, Tear of Carnero, bosku use batung apa Carneronya di patung ya. Oke, sebentar masih cooldown. Nah, itu di use saja ya. Otomatis King Dombanya bakalan muncul bosku ya. Nah tugasnya kalau udah muncul ya bosku, bunuh aja King Dombanya sampai selesai ya. Hasilnya bisa dilihat di akhir nanti, kalau Kingnya udah mati semua, siapa yang won dan won itemnya apa gitu ya. Nah aku menang cermin bosku ya, bisa lihat ya aku menang cermin. Ini aku yang menang, jadi aku yang bisa tag. Ya item wandnya di sini bosku ya, di sini ya, di dekat pohon ini. Dan untuk itemnya bisa bosku baca sendiri warna ataupun lihat sendiri itemnya tuh kayak apa gitu wandnya. Yang penting kumpul cermin, batu hijau sama topeng ya gitu. Jadi paham ya bosku ya. Kalau bosku udah paham, next kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Oke. Okay, bosku, di sini aku udah punya 3 itemnya ya. Yang pertama emas, yang kedua batu hijau, dan yang ketiga cermin ya. Nah,
Ini 3 item wand dari King Carnero ya. Kalau bosku udah dapat, bosku buat persiapan ya. Pakai armor 99, terus weapon bawa 3 ya, listrik 129 sama holy ya. Itu. Nah, untuk ini aku juga mau bawa invisible ya, invisible. Nah, ini bawa invisible buat jaga-jaga ya. Biar lebih gampang lewatnya, bosku. Oke, kalau udah persiapannya udah selesai ya, 3 item terus invisible, terus 3 weapon ya, listrik holy 129. Kita langsung gas ke dalam istana Aurea ya. Kita langsung gas ke dalam istana Aurea, bosku ya. Nah, bosku berdiri seperti posisi ini, saling berhadapan dengan Anyon ya. Oke, kalau udah bosku drop cermin ya, cerminnya di drop. Habis itu use mask, terus use batu hijaunya ya. Oke. Nah, otomatis kita udah sampai ya. Oke, nah disinilah untuk kita goking Hesena. Tapi sebelum goking Hesena, kita cari 3 item dulu ya. Kita cari 3 item dulu bosku ya. Kalau udah masuk, topinya pakai balik nggak apa-apa ya. Nah, dipakai balik aja bosku. Oke, kita cari itemnya dulu bosku ya. Kita cari Mas Ninjana, Mas Bastin, sama Mas Wish ya. Gitu. Nah, untuk cara masuknya bosku tinggal ke cermin aja ya, lari ke cermin. Tapi sebelum itu kita invisible dulu ya. Nah, lari ke cermin, jadi biar nggak terlalu banyak hambatan gitu bosku, kita tinggal lewat aja, tapi hati-hati ya. Use lagi invisiblenya, kalau kira-kira invisiblenya udah mau habis gitu kan, habis waktunya bosku langsung cepat-cepat use ya, biar nggak ketahuan gitu, nggak ketahuan monsternya. Nah, jadi enak, kita tinggal lewat aja, lebih menghemat waktu ya. Kita sentuh lagi. Kesentuh dong, nggak apa-apalah, udah deket ini itemnya ya. Nah, untuk itemnya sendiri bosku bisa tabrak kepala patungnya ya. Oke, kepala patungnya ditabrak, dan pastikan backnya memang ada kosong juga ya. Oke, ditabrak aja. Nah, kita udah dapat Mas Ninjananya. Sekarang kita cari Mas yang lain lagi ya, ada 2 lagi bosku ya. Oke, itu syarat untuk kita goking Hesena, kita harus penuhin ya gitu. Oke, kira-kira udah mau habis invisible-nya, di use lagi ya. Pintar-pintar main invisible-nya ya. Jangan sampai kejebak di sini, bosku. Harus off lagi gitu kan, kalau kejebak nggak kuat lawan monsternya. Panen kan, ya kan? Nah, jadi hati-hati buat bosku ya. Why do I baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I baby, why do I?
Oke, kita OTW keluar ya bosku ya. Tempat keluarnya di sini, banyak tiangnya ya, banyak tiangnya. Nah, masuk di sini aja, langsung kita keluar ya. Jadi kalau buat bosku misalnya kejebak nggak kuat lawan monsternya, ya udah mau nggak mau bosku off lagi ya. Pakai off biar nanti keluar dari di sini ya. Kita keluar tuh langsung ke area gitu. Oke, untuk item keduanya wish ya bosku ya. Untuk item keduanya ini kita cari Mas Wish ya. Dan goanya di sekitar sini, ini dia. Masuk-masuk, jangan keluar lagi. Oke. Kalau untuk wish ini pakai weapon holy ya. Nah, sebelum masuk, ingat biasakan dengan invisible ya. Kalau udah, kita langsung tabrak cerminnya, bosku. Oke. Nah, di sini kita cari itemnya ya. Cari Mas Wish-nya dulu, bosku. Oke. You just don't get it, it's impossible. It's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Wish ya, enak di sini kita bisa invisible dulu gitu. Nah, ya kan? Untuk emasnya di peti ya bosku ya, tabrak petinya. Nah, kalau udah kita langsung pulang ya. Untuk pulangnya itu di bawah. They're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not the straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more, speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Buat bosku hati-hati ya, main invisible-nya yang pinter ya. Oke, kalau untuk keluar bosku tinggal lari aja ke arah cermin ini ya. Lari aja ke arah cermin. Nah, otomatis kita keluar ya. Oke, kita ke tempat seterusnya yang terakhir yaitu Bastin ya, ataupun spin. Di atas sih goanya ini, di atas. Nah, untuk Bastin ini bisa pakai weapon 129 ya. Nah, sebelum lari ke arah cermin, bosku use dulu invisible ya biar nggak ketahuan. Oke. Kita tabrak cerminnya, otomatis masuk. Ya, kita cari itemnya dulu bosku ya. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some more. Tank it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it. Touch me and being it, see what I see in it. I'm typical, messing around with it. Mix it up, go with it, flow with it. Let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like. But you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when
Gucci. Kayak Gucci ya. Nah, yang di atas aku itu bosku tabrak aja ya, ditabrak aja. Nah, otomatis kita bakal dapat emasnya ya. Oke. Kalau udah, tugas kita sekarang keluar dulu dari sini ya. Oh boy, got so hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, cause that's so much fun. Are you loving the feeling that gets me? Are you in it? Don't see what you're seeing, but the people messing around with it, mix it up, go with it, with it, flow with it, cause let it go. Oh, no, then I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, masuk aja ke tiangnya ya. Nah, jadi kita langsung keluar ya. Oke. Nah, kalau misalnya bosku udah dapat 3 item, waktunya kita use ya. Waktunya kita use masknya di sini di dekat cermin ya ini. Oke, use masknya di dekat cermin bosku. Terserah mau mas apa dulu boleh ya. Oke. Yang penting satu cermin satu mas ya. Totalnya 3, kita use dulu. Oke, terus ini juga di use. Nah, yang terakhir itu dekat NPC Bonamen ya. Oh, nih Boneman maksudnya. Nah, ini dia di use. Oke, habis itu kita masuk ya, masuk ke tempat kingnya. Ini ada 2 guard behemoth, bosku bisa lihat itu. Nah, bosku masuk ya, masuk aja. Nah, kalau udah masuk jangan keluar ya. Kalau keluar bosku nggak bisa masuk lagi. Kalau mau masuk lagi bosku harus cari 3 item lagi ya, repot ya kan. Jadi kalau udah masuk tunggu aja diam-diam gitu ya di tempat ini, di depan pintu kingnya. Jangan mondar-mandir ya, mondar-mandir ke bawah. Oke, kita tinggal tunggu skillnya pom dulu ya di sini. Aku rencananya solo ya, semoga sukses lah ya. Oke. Untuk lawan kingnya kita perlu weapon kilat ya. Habis itu weapon yang lain bosku bisa simpan ya. Gitu. Oke, untuk skill attack-nya nggak usah yang terlalu gede-gede gimana lah ya, karena anaknya satu kali hit udah KO bosku. Kita pakai mana leak aja biar nggak terlalu boros mananya ya. Oke. Darah. Oke, weaponnya jangan lupa weapon kilat untuk lawan kingnya ya. Kalau udah kita gas bosku. Nah, di sini tugas bosku bunuh anaknya di dekat pagar ini nih. Ada 3 cermin ya kan, 1, 2 atas satu lagi 3, jadi 3 cermin. Tugas bosku pecahin pagarnya sama cerminnya ya. Kalau udah pecah nanti kita tinggal hajar kingnya gitu, enak tinggal hajar kingnya nanti ya. Jadi kita cari posisi dulu buat pecahin cerminnya ini. Lumayan ribet ya, kita dari bawah aja dulu ya, dari bawah dulu aja. Nah, kita berdiri di sini untuk hajar anaknya. Oke, cerminnya pecah, kita geser lagi, bunuh anaknya, pecahin cerminnya. Nah, oke, kalau udah kita cari yang di atas lagi bosku, yang dia di pertengahan juga nggak apa-apa sih, yang penting posisi anaknya itu benar gitu ya. Pastikan bosku jangan injak trap apinya ya, ataupun lantai yang retak ya, karena itu trap apinya ya. Oke, bunuh anaknya dekat pagar. Nah, pagarnya bakal pecah, kita geser, cari posisi yang bagus agar kita bisa hajar anaknya untuk mecahin cerminnya ya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, cerminnya udah pecah ya bosku ya. Satu lagi bosku. Oke, satu lagi. Oke, posisinya seperti inilah ya. Oke, kita tunggu anaknya spam dulu bosku ya.
Nah, ini dia anaknya spam. Kampret, dua kali hit dong. Oke, kita tunggu anaknya spam lagi ya. Kita tunggu anaknya spam, bosku. Di sini aja lah ya. Yang sakit tuh trap apinya, bosku. Oke, lama kali nih anaknya spam. Jadi tugas kita tuh pecahin pagar sama cerminnya ya. Cermin tuh 3 biji totalnya. Harus dipecahin semua ketiga-tiganya. Kalau udah, tugas bosku nanti tinggal hajar kingnya sampai sukses ya. Gitu. Intinya pecahin cerminnya semua, bosku ya. Hajar anaknya di dekat pagar, terus hajar anaknya lagi di dekat cermin ya, gitu. Nah, ini dia anaknya. Kita bunuh di dekat cermin. Oke, otomatis darah kingnya bakal berkurang. Nah, oke, tugas kita sekarang tinggal bunuh kingnya sampai selesai, bosku ya. Oke. Alah, spell 139 damage-nya cuma segitu karena King Hesena. Aduh. Oke, sebentar ya, kita hajar dulu sampai selesai, bosku. Tugas terakhirnya cuman begini aja. Kalau tiga-tiga cerminnya udah pecah, ya udah hajar aja kingnya sampai mati ya. Oke. Itu loh, dornya cuma segitu. Pakai door kilat sih tadi harusnya. Kalau ada anaknya yang ganggu, bosku bunuh dulu anaknya ya. Nah, kalau ada anaknya yang ganggu, bunuh aja dulu anaknya, bosku. Oke, habis itu kita bunuh kingnya ya. Ya, dikit lagi nih. Semoga one mas ya, bosku ya. Oke, kita udah menang ya, bosku ya. Kita udah sukses king solonya. Backnya ini ambil dulu, ambil gold juga dan ambil jewel ya. Jewelnya itu 24k. Bagi yang nggak pernah go King Hesena nggak bakalan bisa use lagi ya. Itu udah diubah sama GM. Kalau dulu mah bisa, kalau sekarang udah enggak. Ya, jadi khusus yang cuma pernah go King Hesena itu bisa use joy ini ya. Jewelnya tuh 24k XP, bosku ya. Dulu enak banget. Dulu enak banget, masih bisa di use. Yang level 20-an tuh bisa langsung naik banyak. Level belasan gitu kan. Yang kecil-kecil kalau sekarang udah dipersulit lah. Oke, bosku. Jadi kita tadi udah telan jewelnya ya, 24k, bosku bisa lihat tadi. Nah, tugas terakhir, bosku kosongin minimal 4 bag lah ya, minimal 4 bag. Kalau udah kosong seperti ini 4 bag, bosku use ya, use bagnya. Kalau hoki bakalan dapat emas, tapi kalau nggak hoki ya bosku cuma dapat pot ya. Oke, kita use ya. Nah, kita dapat emas Terror Beer, bosku. Widih, beruntung banget. Seperti di live streaming aku hari ini ya. Live streaming tadi siang aku juga won emas Terror Beer yang pakai warrior yang Raja Hao ya. Dan sekarang pakai gewang dapat mas Terror Beer lagi gitu. Ya berharap dapat mas Eye tadi. Wih, ya udahlah, kita masih won mas yang keren-keren ini ya. Jadi kalau bosku mau dapatin mas yang keren-keren ya, itu dari King Hesena ya. Cara go King Hesenanya seperti ini dari awal sampai selesai ya, bosku ya. Diikutin tutorialnya ya. Oke. Jadi segitu aja tutorial bosku, semoga bisa membantu dan bermanfaat juga buat bosku semua ya. Jangan lupa untuk di like, di share, di komen, dan di subscribe. Oke, thank you for watching guys, see you next video, bye bye.